Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dalam video matematik isi padu berkaitan antara unit. Seperti biasa, mohon like, share dan subscribe ya. Bagi naik lagi view dia. Okay, unit dalam isi padu ada dua unit, iaitu liter dan mililiter. Simbol dia liter ml tu. Perkaitan dia 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Ini dia punya perkaitan, ini dia punya rumah tikan. Okey, contohnya tukarkan 7.5 liter kepada mililiter. Ada dua penyelesaian, dua kaedah. Satu kita guna roda ni. Langkah satu tukar unit terlibat, liter kepada mililiter, maknanya kita kena darab 1000 lah. 7.5 darab 1000 jadi 7500, ataupun guna kaedah kedua. Ingat ya, kita nak isi ni, kita titik perpuluhan tu penting. Titik perpuluhan, tempat yang tak ada tu kita isi kosong. Ada titik, kalau liter ada titik, mililiter buang titik. Jadi jawapan dia 7500. Senang sangat. Okey, sekian. Pendek saja video kali ini.